Hello, hai. Selamat pagi semua sekali. Saya percaya perpaduan itu membawa maksud penyatuan ataupun kesatuan yang dipamerkan di dalam sesebuah masyarakat. Dan saya yakin perpaduan itu mampu dicapai jikalau kita semua menanamkan dua sifat ini di dalam diri kita, iaitu saling menghormati dan sayang menyayangi. Jadi pada pagi ini saya akan melakukan satu aktiviti yang akan melibatkan dua sifat ini. Okey, sekarang ni saya berada di salah satu kawasan rekreasi yang sangat terkenal di kawasan perumahan saya. Setiap pagi ramai yang akan datang ke sini untuk aktiviti berjoging, morning walk dan sebagainya. Dan yang menariknya, tempat ini dikunjungi oleh pelbagai bangsa. Okey, untuk pagi ini saya akan morning walk di sini dan saya akan mencabar diri saya untuk menegur ataupun menyapa seramai mana orang yang saya jumpa pada hari ini. Hai, good morning, Chao Sang Hao dan sebagainya. Kita orang kata kita tunjukkan rasa hormat kita kepada orang lain dan dalam masa yang sama kita spread the love di pagi hari. Dan kita akan tengok sebanyak mana yang terkumpul yang mampu saya tegur dan sapa pada pagi ini. Okey, tanpa membuangkan masa, jom kita mulakan. Minta dalam tu. Jauh dia. Muka kawan. Assalamualaikum, selamat pagi. Morning. Morning. Nanti kawan. Nanti kawan. Morning. Morning, Uncle. Morning, Uncle. Uncle Zawan. Nanti Zawan. Morning. 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 Morning, Uncle. Uncle, kalau dalam bahasa Tamil, morning apa? Selamat pagi. Macam mana? Manakam. Boleh. Okey. Okey. Manakam, Uncle. Uncle, nanti morning. Assalamualaikum. Baru belajar tadi. Angka Tawan. Nanti Tawan. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, dapat tegur semua. Angka Tawan. Nanti, good morning. Assalamualaikum. Baru belajar tadi, nanti. Morning. 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 Assalamualaikum, selamat pagi. Turun dah ambil angin. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Selesai aktiviti morning walk kita pada pagi ini. Saya telah berjaya menyapa seramai 53 orang. Dan kenapa saya buat aktiviti pada pagi ini adalah kerana saya percaya perpaduan itu adalah satu proses untuk menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan juga nilai bersama serta menimbulkan rasa cinta dan juga banggakan negara. Dan saya percaya untuk mencapai perpaduan, kita sebagai rakyat Malaysia perlu memainkan peranan. Tidak kira besar ataupun kecil sumbangan yang kita berikan kepada negara kita untuk mencapai perpaduan. Dan ingat, perpaduan, bersatu, kita maju.